peraih Musician Creator of the Year TikTok Awards Indonesia 2020 adalah Rizky Febian. Yang pastinya pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada kedua orang tua saya, keluarga semuanya, adik-adik saya, Ervas Music semuanya, dan yang pastinya untuk TikTok dan juga TikTok Awards 2020 ini. Yang pastinya semoga ini bisa menjadi motivasi saya agar selalu berkarya, selalu menghibur, apalagi dengan kondisi dan juga pandemi seperti ini. Semoga ini bisa menambahkan semangat saya agar selalu berkarya, berkarya, berkarya demi menghibur masyarakat Indonesia. Sekali lagi untuk TikTok World, thank you so much. Terima kasih. Dan peraih Rising Star of the Year TikTok World Indonesia 2020 adalah Renzia Sanfira. Thank you pertama buat Tuhan Yesus, Renzia ada di sini itu cuman semua karena anugerah Tuhan. Dan thank you juga buat TikTok atas kesempatannya, semoga saya semakin bisa untuk memberikan dampak yang positif untuk Indonesia. Dan juga thank you buat papa mama yang selalu doain anaknya setiap hari, dan juga untuk adik-adikku juga, dan untuk suamiku, dan spesial buat Els anakku yang kemarin udah nangis-nangis. Els, mama menang. Gak sampai gak bisa ngomong. Thank you TikTok. Peraih Best of Learning and Education adalah Cokro, Cokro Wimantara. Gak nyangka saya bisa dapat penghargaan ini. Pertama-tama terima kasih kepada TikTok dan juga RCTI yang telah menyelenggarakan acara ini dan memberikan penghargaan ini kepada saya. Terima kasih juga kepada para juri yang telah memilih saya di dalam kategori pembelajaran ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh pengikut dari Asa Pola Pikir sejak awal sampai dengan sekarang. Dan juga kepada orang tua saya, keluarga, pasangan, dan seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga kedepannya Asa Pola Pikir bisa terus memberikan inspirasi kepada banyak orang dan memberikan konten edukasi yang bermanfaat khususnya di dalam ranah bisnis. Sekali lagi terima kasih. Peraih Best of Lifestyle TikTok Awards, Indonesia 2020 adalah Resep DBM. Wow, ini kebetulan Resep DBM. Belum berkesempatan untuk hadir, yes. Tapi dia tahu kalau dia menang. Pasti, ya. Mantap. Kita tag ya, kayaknya okay. Dia ada yang mau diomongin deh. Oke. Okay. Ini dia, Resep DBM. Waduh, nggak nyangka nih terpilih jadi pemenang. Oke, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan dan teruntuk semua tim DBM serta keluarga yang sudah support. Dan aku harap TikTok Indonesia akan terus maju kedepannya, dan teman-teman yang lain semua bisa terus berkarya. Jadikan apresiasi ini sebagai awal untuk kemajuan yang lebih besar. Thank you TikTok. Saran kita membacakan peraih Viral Song of the Year TikTok Awards Indonesia 2020. Jabung dan Asraf Jamal, Kopi Dangdut. Kopi Dangdut. Ja, keren pak lagu lu. Wah, aku benar-benar gak nyangka banget ya, jujur. Sama. Karena ya, udah deg-degan sih ini. Kan ya, oke. Gue aja kali gue. Oh iya boleh deh. Udah dipegang sama lu selalu. Jadi gini, terima kasih banget sebelumnya buat Atap yang udah bikin duet ini dari awal. Terima kasih buat semuanya yang udah membuat dance-nya itu ramai banget, kita overwhelm ya pastinya ngelihat orang-orang yang senang-senang banget pakai audio itu, terus ngedance pakai audio itu. Jadi terima kasih banget buat
semuanya yang udah ikut ngeramein lagu Kopi Dangdut. Dan aku sangat berterima kasih banget sama TikTok ya. Karena TikTok aku bisa berdiri di sini dan Jebung juga. Dan aku suka banget di mana konten itu bisa diapresiasi kayak gini. Terima kasih TikTok, terima kasih semuanya. All. Terima kasih dukungannya semua. Prai Best of Technology TikTok Awards 2020 adalah Aldo Giustino. Alhamdulillah, waduh menang. Terima kasih pertama buat Allah Subhanahu wa taala karenanya aku bisa berdiri di sini. Terus terima kasih juga buat kedua orang tuaku dan adik aku juga Davina yang selalu membantu setiap karya-karya aku. Terus teman-teman juga di rumah dan terus saja TikTok Award Indonesia dan juga RTTI yang udah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Dan peraih Best of Comedy TikTok World Indonesia 2020 adalah Fadlan Hola. Gak nyangka banget, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support aku. Semua TikTokers, creators, semuanya ini piala untuk kalian semua. Buat Bunda, buat Aurel, buat semuanya. Dan Galaxy, thank you so much for being here for me. Thank you so much, I love you guys. Tetap keep always spreading the positivity, thank you. Untuk kategori Fitness dan Wellness, pemenangnya adalah Dumanil Musa. Waduh. Pertama-tama saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga saya yang selalu support saya sampai sekarang. Kepada TikTok, kepada RCTI yang sudah mengadakan acara ini, dan teman-teman parkour free running yang ada di Makassar, terima kasih banyak semuanya yang sudah mengajarkan saya semua latihan kalian semua, anak-anak parkour, anak-anak kreator sidrap, semuanya thank you semuanya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat saya untuk bisa lebih semangat lagi bikin konten. Thank you semuanya. Dan pemenang Best of Gaming TikTok Awards 2020 adalah Ferdian Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pastinya kedua orang tua saya yang selalu support. Dan juga murid-murid ngendok semua, makasih ya. Kalian hebat, mantul. Siapakah pemenangnya dan raih Best of Performers TikTok Awards Indonesia 2020 adalah Brigita. Halo, aku Ibgita. Terima kasih telah memilih aku sebagai pemenang kategori Best of Performers TikTok Awards 2021. Terima kasih telah terhibur akan konten-konten aku. Semoga kalian terus antusias dan terhibur akan konten-konten karya-karya aku selanjutnya. Mohon maaf aku tidak bisa hadir di acara TikTok Awards 2021. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Aku Ibgita, sampai jumpa. Dan peraih Populer Creator TikTok Awards Indonesia 2020 adalah Gajah Dwi Cahyani. Sebelumnya saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, terus keluarga dan teman-teman yang support Cahya sampai sekarang. Saya enggak nyangka banget.
Pokoknya makasih banget buat kalian yang udah vote saya juga. Makasih semuanya. Celebrity Creator of the Year, Arnold Purnomo. Karena waktunya singkat, saya mau berterima kasih kepada TikTok yang telah memasukkan saya ke nominasi dan juga kepada semuanya yang telah voting saya dan juga kepada semua selebriti, ada Kania, ada Luna, ada Justin Bieber, Amin Farel, ada Marsha, dan juga kamu kalau misalnya nggak mau ada yang nemenin bisa curhat ke saya kalau mau. Dan juga untuk kalian semua yang mau masak, jangan lupa audisi MasterChef Indonesia season ke-8. Dan juga terima kasih kepada semuanya dan juga istri dan juga anak saya. Bye bye. Peraih Best of Fashion and Beauty adalah Mama. TikTok for this opportunity, and big thanks to my parents, my family, my brother, and all of the amazing followers, and also the amazing content creators that are on this. They're all so talented, and please keep spreading creativity. Thank you so much. Yaudah, langsung aja deh kita bacain peraih Creator of the Year TikTok Awards Indonesia 2020 adalah selamat Ibra. Buat Ibra. Masih jeduk-jeduk ini mah. Thank you banget buat Allah, buat keluarga, buat teman, buat semua yang udah nantiin konten gua. Terus juga ini tuh berharga banget, asli. Semua konten kreator tuh keren-keren semua dengan caranya masing-masing. Jadi ini buat kalian semua konten kreator di Indonesia, tahun depan kita masuk TikTok Award bareng-bareng. Oke, thank you.